Boleh saya minum? Kenapa kamu tanya saya untuk minuman? Kamu orang Yahudi dan saya orang Samaritan. Orang Yahudi tidak berurusan dengan Samaritan. Jika kamu tahu pemberian Tuhan dan siapa yang meminta minuman, jika kamu tanya dia, dia akan berikan kamu air suci. Tuan, kamu tiada baldi dan perigi itu dalam. Dari mana kamu dapat air suci ini? Sesiapa yang minum air ini akan dahaga lagi. Tapi barang siapa yang meminum air ini tidak akan rasa dahaga lagi. Air suci yang saya berikan bertukar jadi air tiada penghujung untuk selamanya. Bagi saya air ini. Jadi saya tidak perlu datang ke sini lagi untuk mengambil air sepanjang hidup saya. Dapatkan suami kamu dan datang balik sini. Saya tiada suami. Kamu betul bila kamu kata kamu tiada suami. Tapi kamu ada 5 suami. Dan sekarang kamu tinggal bersama seorang lelaki luar perkahwinan. Kamu adalah seorang rasul. Ayah kami memuja di atas bukit ini. Tapi kamu mengajar yang Jerusalem adalah tempat yang kami semua patut puja. Masa akan tiba. Tidak. Ia sudah sampai. Apabila pemuka sebenar akan memuja Tuhan yang benar. Tuhan mencari pemuja seperti ini. Kerana kami tahu Tuhan adalah roh dan sesiapa yang memuja dia mesti memuja dia yang benar. Kami akan jumpa sesuatu untuk dimakan di Samaria. Cikgu, mari makan. Kamu tak tahu apa-apa tentang makanan saya kena makan. Ramai orang Samaritan dari bandar percayakan dia. Dia tinggal dengan mereka selama 2 hari dan mereka berkata pada wanita, kami percaya. Kerana apa yang kami dengar, kami kenal siapa dia sebenarnya. Dialah penyelamat dunia.